Ini saya nak cerita. Mak saya. Mak saya bukan penceramah hebat. Mak saya bukan khari'ah. Baca Quran. Mak saya ni bukanlah orang yang terkenal. Bukan ahli parlimen apa, tak ada. Dia baca pun tak boleh, tulis pun tak boleh. Cuma boleh baca Quran ya. Sebab tu saya cerita kepada tuan-tuan, ibu dan ayah, bila kita nak mati esok, apa yang kita buat di dunia ini, Allah akan bayang masa nak mati. Saya tengok mak saya nak mati. Dan saya rasa aku nak mati macam mak aku. Sebab apa? Dia kata ni, aku nak mati hari Jumaat. Dia kata, jumpa saya nak mati hari Jumaat. Jumpa nak mati hari Jumaat. Saya cerita dalam YouTube, dia ulang banyak kali. Tapi benda ni baik. Saya pergi Mekah yang tak dapat mengajar tuan-tuan. Bagi Kak Salwa, saya ada di Mekah. Semasa saya nak tolak pergi Mekah tuan-tuan, mak saya dalam keadaan sakit. Sakit, dia buah pinggang ada, kena dialisis. Kencing manis ada, darah tinggi ada, jantung kena, 7 blok. Di saat saya nak bertolak pagi tu, dia melisah ni. Tak boleh duduk. Saya pergi jumpa, pegang tangan, cium pipi. Mak, saya orang utara, ni cek nak pergi Mekah ni. Mak macam mana? Saya nak bawa 24 orang. Dia kata, hampir dia kata. Mak ni macam mana ni? InsyaAllah, hang doa aku di sana, aku sihat. Hang doa di sana, aku sihat. Saya dalam hati duduk bisik dia, dalam hati ni. Aku berasan aku pi ni, mak aku tak ada dah. Aku tak tengok mak aku dah. Ni saat aku tengok ni akhir ni. Maka saya cium tu sepuas-puasnya. Pegang tu cium betul-betul dah. Rasa macam mak ni tak ada dah. Macam kita nak tinggal dah. Sebab nak pi ni 26 hari ni. Mak dalam keadaan kritikal. Saya pun dah habis cium semua. Mak macam mana mak? Biar dia kata, insyaAllah hang doa di sana bagi aku sihat. Jadi saya pun nak tolak tu, saya peluk ayah ni. Bisik kat telinga ayah. Ayah, kalau jadi apa kat mak, cik ada simpan 5,000. Ayah guna duit ni untuk ke bumi mak, untuk nak buat apa dekat mak. Bila sebut tu, ayah saya teriak. Ayah saya ni, tuan-tuan tahulah jenis susah nak teriak. Tapi bila sebut tu dia teriak. Dia kata, tak apa, aku urus, dia kata. Bila sebut macam tu, nak tolak ni tuan-tuan, nak tinggal mak hati ni, jangan tanya. Rasa ni, pergi tak dapat tengok dah. Tuan-tuan, kalau sakit pun duduk hospital, kan? Sakit kita pergi tengok, mak kita duduk ada lagi. Ni balik ni tak ada dah. Tak ada yang tak akan kembali semula. Maksud dia apa? Barzakh. Barzakh ni terpisah terus. Tak ada balik dah. Sampai-sampai di Mekah tuan-tuan, 2 hari, hari ketiga wukuf. Tu yang kata tempat mustajab ni ketika wukuf di Padang Arafah. Sebab tu kalau tuan-tuan ada duit, masa muda pergilah haji. Tempat paling mustajab ialah ketika wukuf di Arafah. Ketika di Arafah tu, saya buat live. Buat live ni. Buat live sambil doa ni. Ayah saya kumpul semua. Mak masa tu keluar daripada ICU tuan-tuan. Keluar daripada ICU balik di rumah. Saya doa sungguh-sungguh lah. Ya Allah, aku ada mak. Mak aku ni sakit. Ya Allah, bagilah dia sihat. Tapi dalam hati ni apa tuan-tuan? Nasihat apa? Jantung 7 blok. Kencing manis, darah apa, darah dengan buah pinggang lagi. Dalam hati ni, ya Allah, bagilah aku sempat bertemu dengan mak aku. Kalau nak mati pun, biar mati depan aku. Aku nak mandi jenazah dia. Aku nak kapan jenazah dia. Aku nak semayang jenazah dia. Aku nak baca talqin atas kubur dia. Ni, hati duk main ni. Doa, tapi mulut sebut, ya Allah, bagilah mak sihat. Ni, semua duk live tengok. Doa-doa tuan-tuan, alhamdulillah, mak sihat. Saya telefon lepas habis haji, mak macam mana? Dia kata, alhamdulillah, doa hang mustajab sungguh, dia kata. Sihat, dia kata. Saya kata, mak sihat, alhamdulillah, hati cik seronok sungguh. Dia kata, bila hang nak balik? Saya kata, dalam 10 hari, hang balik ni, hang nak makan apa? Itu mak. Mak ni, kalau jumpa, nak makan apa? Sampai di rumah, belum lagi orang yang angkat, dia angkat ayat dah. Yang hebatnya, bila nak balik ke rumah kita, dia tak larat, tunggu depan pintu. Bawa kita Layla. Tu, tengok tu mak. Siapa ada mak tahu ha? Siapa tak ada mak, dia akan rasa kehilangan.